Good morning. Time to breakfast. Oh, samarkan hujan ah. Thank you. So samarkan malam tadi sepanjang malam hujan. I hope it can go around. Luar still hujan. So kita terpaksa tukar kamera. Sony RX 100 Mark 5. GoPro Hero 5. Bateri iPhone. That's for today. So our taxi dah sampai. Sekarang kita nak pergi ke Imam Bukhari punya makam. So kita dah record pakai GoPro sebab hujan. Suasana di makam Imam Bukhari. Inside mausoleum there written ayats from Quran and outside also there written ayats from Quran, Baqarah and Tabarak surahs. And this five chinars was planted at the end of 15th century. These chinars now, this tree, more than 560 years old. Ini adalah makam Imam Bukhari tahun 800. Dia hidup 810 hingga 870. So 60 tahun. 1200 tahun lepas. Ini adalah makam Imam Tirmizi. Dia hidup daripada tahun 824 hingga 892. 1100 tahun lepas. Ini adalah kitab-kitab Sahih Al-Bukhari. Itu adalah pada tahun 1257 published in Egypt. Itu adalah pada tahun 1300 Quran daripada kerajaan Turki sebagai hadiah untuk tempat ni. Ini adalah pintu Kaabah, sampel pintu Kaabah, hadiah daripada Arab Saudi, 100% gold. Quran daripada Singapore, kerajaan Singapore sebagai hadiah. Pak Lah bagi hadiah ni kat tempat ni. It was present by Abdullah Haji Ahmad Badawi, Prime Minister of Malaysia. Kat tengah-tengah ni ada 5 batang pokok. This is perumpamaan rukun Islam. Ada 5. Usia pokok ni adalah 560 tahun. 560 tahun, bye. Ziarah makam Imam Bukhari. Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan, dan meninggal di Samarkand, Uzbekistan, dekat belakang. Dilahirkan pada hari Jumaat dan meninggal pun pada hari Jumaat. Masya Allah. Imam Bukhari pada umur dia 6 tahun
dia dah hafal Quran masa umur dia 16. Dia pergi haji. Lepas tu dia pergi ke 20 negara, Iraq, Iran, banyak tempat lah. Dia pergi belajar hadis, collect hadis. So masa umur dia 42, dia buat satu buku, nama dia As-Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis sahih oleh Imam Bukhari yang dia riwayatkan. So itulah sejarah dia. So kita orang baru habis bersih tempat ni. Ini adalah nama tempat ni Mirza Ulugbek Museum. Ulugbek ni adalah seorang astronomi yang terkenal pada abad ke-15. So dalam 500 tahun lepas. Banyak tempat kat sini dah musnah masa Soviet datang. So ada lagi part-part yang diorang masih simpan, dikekalkan untuk next generation. Yang kita orang masuk tadi dalam tu macam-macam, memang tak masuk akal lah. Memang gila astronomi, macam mana teknologi beratus-ratus tahun dulu. Nak tahu korang akan datang sendiri, cek. Sekarang kita orang lapar, nak pergi cari makan. Nak try pulau. Pulau tutup. Kedai paling popular tu tutup sebab hari ni hari Ahad. So cuti. Weather hari ni okey lah. Tak sejuk sangat. Baru lepas hujan. So besok last day kita orang dekat Samarkand. Malam besok balik ke Tashkent. Turizm развивается. Президент сказал, открывает. So sekarang kita orang lunch, roti again, and tea. Layan. Hamid. Hello. Turkish. Samarkand. Привет. Turkish. Uzbek. Yeah, Turkish. What is your name? This one Nahat. Nahat. This one has soup. Nahat have kacang. Lamb. Lamb. Onion. Personalnya блюдо. This one what name? Usus lembu. Diorang letak nasi, liver. Nice dish. Alhamdulillah kita orang dah siap makan. The food is good. Little bit salted. Taras? Okay. Tempat ni berusia lebih 3,000 tahun. Sekarang kita orang berada di Historical Museum Wat Samarkand. This coin 1500 years. Tengkorak ni original. Tahun berapa tak tahu. Tapi orang dulu masa tu sebelum Islam datang dulu, bila diorang mati, mayat diorang tu diorang letak atas bukit. Lepas tu burung-burung makan daging dia. So tinggal tulang. Bila tulang tu diorang letak dalam bekas macam ni.
Taxi baru drop kita orang kat hotel, lupa beli air. So kita orang jalan kaki sikit. Depan ni ada street cafe. Suasana kat Samarkand jauh beza suasana dengan Bukhara dan juga Khiva. Sini more to look like European style. Look like European style. Very clean, beautiful. Ni semua kedai emas. Gol, 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 gol. We call this Gold Street. So, yeah. Dekat Samarkand ni ada Dubai Mall. So, tak payah pergi Dubai. Just go here. Cuaca makin sejuk sebab dah nak gelap. Sekarang waktu baru pukul 5 petang. So, itu saja aktiviti hari ini. Sekarang, time to shower, time to rest, edit some video. You have something to say?